Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Kita lanjutkan kajian tentang keistimewaan, fadilah, keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di dunia sampai di akhirat dibandingkan dengan para nabi yang lain. Nomor 23. An-nahyu an munadatihi bismihi. Larangan untuk memanggil Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dengan namanya langsung. Kalau yang nomor 21 itu Allah sendiri tidak pernah memanggil Nabi Muhammad langsung dengan namanya. Tapi ya ayyuhar rasuluh, ya ayyuhan nabiyuh. Nah, di sini yang dilarang umatnya. Umat Nabi Muhammad dilarang untuk memanggil Nabi Muhammad dengan namanya. Ini menunjukkan bahwasanya begitu tinggi kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakannya dan memerintahkan umatnya untuk memuliakannya juga. Maka dilarang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya dilarang memanggil Nabi Muhammad dengan namanya. Kalaupun kita menyebut Muhammad, harus menyebutkan solawat apa? Muhammad, qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Solawatnya itu harus disebutkan. Itu kata ulama sebagai tata krama, bentuk tata krama dari umatnya. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dhan. Janganlah kamu menjadikan panggilan rasul, doa rasul yakni Muhammad, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bainakum di antara kamu ka du'a ibadikum ba'dhan, sebagaimana kamu memanggil satu kepada yang lain, sebagaimana panggilan satu dari kamu kepada lainnya. Fulan-fulan menyebutkan namanya. Ini kemarin Pak Haji Mujami mengingatkan saya dalam bahasa Madura, cek mapas, cek mapas, tak boleh. Nah, yang berkata demikian itu hanya orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, orang munafik. Ya Muhammad, ya Muhammad. Tapi orang-orang mukminin, orang-orang muslimin dilarang itu. Kemudian Allah berfirman setelahnya, lanjutan ayatnya, qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha falyahdhari alladhina yukhalifu an amrihi an yusi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Sungguh Allah mengetahui, qad ya'lamullah, orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi, orang munafik, nanti ada keterangannya, yang keluar sembunyi-sembunyi, minkum di antara kamu, liwadan, yaitu dengan berlindung kepada kawannya, berlindung ketika mau keluar dari masjid, falyahdhari alladhina yukhalifuna amrihi, maka hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah, yukhalifuna amrihi, hendaklah mereka itu berhati-hati. Jadi harus falyahdhar yang menyelisih, akan apa? Terhadap apa? Antusibahum fitnatun, takut akan mendapat cobaan fitnah, au yusibahum adabun alim, atau mendapat siksa yang pedih. Nah, disebutkan di sini dalam tafsir Ibnu Katsir, makna qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada, itu artinya Al-Imam Ibnu Hayyan, Muqatil Ibnu Hayyan berkata, bahwasanya orang-orang munafik ketika berada di masjid pada hari Jumat itu sangat tidak suka mendengarkan khutbah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka keluar di masjid secara sembunyi-sembunyi. Kebiasaan ketika itu, kalau sahabat ingin keluar dari masjid karena udzur, itu langsung mengacungkan tangan, kata Muqatil bin Hayyan. Jadi mengacungkan tangan tanpa berbicara, mengangkat tangan, memberitahu ke Rasulullah. Izinnya begitu. Tapi orang-orang munafik enggak. Sembunyi-sembunyi terus, berlindung dari temannya, keluar di masjid. Itu kerjaan orang munafik. Ini sababun nuzuli hadihil ayah, kata Al-Imam Muqatil Ibnu Hayyan.
Kenapa kau tidak berbicara? Karena ketika berbicara kita khutbah berlangsung, itu akan mengurangi pahala Jumat. Nah, wa man yatakallam faqad lagha. Nah, baik. Kemudian Ibnu Abbas berkata, dari sahabat Imam Mujahid, Sa'id bin Jubair dari tabi'in berkata, Qatadah juga dari tabi'in berkata, kanu yaquluna, orang-orang itu pada berkata pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Qasim, ini kunyah Rasulullah, ya Abul Qasim, ya Muhammad, fanahahumullahu azza wa jalla an dhalik i'zaman li nabihi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Allah untuk mengagungkan memuliakan Nabi Muhammad alaihi wasallam, wa amarahum an yaqulu ya nabiyallah ya rasulullah, wahai Nabiullah, wahai Rasulullah. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian kalau dengan nabi yang lain gimana selain Nabi Muhammad, disebutkan dalam Al-Qur'an contohnya, ya nuhu qalu ya nuhu qad jadaltana fa akthar tajidalana, mereka berkata kaumnya Nabi Nuh, wahai Nuh, dia langsung manggil namanya, sungguh engkau telah berdebat dan banyak berdebat kepada kami, fa akthar tajidalana. Kemudian Allah juga berfirman tentang kaumnya Nabi Lut, qalu la illam tantahiya lutu, wahai Lut, kalau kamu tidak mau berhenti dari dakwahmu, wahai Lut, mengancam mereka. Terus tentang Nabi Musa, qalu ya Musa du'ulana rabbak, berkata kaum Nabi Musa, wahai Musa, panggillah Rabbmu, Tuhanmu, dan banyak lagi beberapa ayat lainnya. Demikian ikhwani kajian kita sore hari ini. Insyaallah kita lanjutkan nomor-nomor selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri ijtima ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.